Baik, selamat pagi Tribunus dan juga pemirsa Surya. Hari ini saya berada di Taman Jalan Veteran Kota Malang melihat perbaikan taman Kecamatan Soca baru Selasa. Taman Jalan Veteran Kota Malang yang dulunya memang di perempatan sini adalah perempatan jalan di Jalan Bandung dan menuju ke kawasan arah Betek. Kali ini oleh pemerintah Kota Malang ditutup menjadi dua arah, yaitu antara Jalan Bandung dan Jalan Veteran ditutup dengan taman yang baru dibangun beberapa waktu yang lalu. Inilah kondisi taman yang kemarin diperbaiki oleh pemerintah Kota Malang yang dulunya adalah perempatan jalan, karena ini ditutup dengan taman. Dengan ornamen dari atas ada jam dinding, kemudian ada ornamen bertuliskan OIKER di taman atau perempatan Jalan Veteran Kota Malang. Dulunya ini adalah perempatan, kali ini sudah di revitalisasi atau dipermak menjadi sebuah taman di perempatan Veteran, antara Jalan Veteran dan juga Jalan Bandung atau menuju ke kawasan Betek Kota Malang. Inilah taman yang baru yang dibangun oleh pemerintah Kota Malang. Memang dulunya ini adalah jalan perempatan yang menghubungkan antara kawasan Betek dan juga Jalan Veteran maupun di Jalan Bandung Kota Malang. Hari ini dibuat sebuah taman agar arus lalu lintas menjadi lancar, sehingga arus lalu lintas yang menuju ke arah dari arah Jalan Bandung ke akan menuju kawasan Betek harus berputar balik menuju ke Jalan Veteran Kota Malang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Surya Arema Purwanto melaporkan.